Jadi hari ini kita akan baca muka surat 31. Berhubung dengan sumber ilmu terunggul. Ya. Untuk kita nak mendapat ilmu ni ada sumber dia. Ada puncanya. Hari ini kita nak mengetahui apakah sumber ilmu yang paling tepat, yang paling lengkap, yang paling menyeluruh, ya, untuk kita jadikan rojokan di dalam hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ahli-ahli syurga, kekasih-kekasih Allah semua, sihat belaka? Kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman la yazul. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa faqihna fid din. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami yang benar itu benar dan bantulah kami untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kami yang salah itu salah dan bantulah kami untuk menjauhinya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik wal jihad fi sabilik bi amwalina wa anfusina ya Rabb. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al muqarrabin wa adkhilna al jannata ma'al muqarrabin wa adkhilna al jannata ma'al muqarrabin ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minkunna. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya, dengan izinnya kita masih lagi dipilih oleh Allah, diberi kekuatan, diberi kesempatan untuk melayakkan diri untuk melalui laluan-laluan mudah ke syurga, untuk melalui highway ke syurga insya Allah ya Rab. Bantulah kami untuk sentiasa melakukan amalan-amalan yang melayakkan kami untuk mendapat kasih sayang Engkau, mendapat redha Engkau dan seterusnya mendapat syurga Engkau ya Allah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi hari ini kita akan baca muka surat 31. Berhubung dengan sumber ilmu terunggul. Ya, untuk kita nak mendapat ilmu ni ada sumber dia, ada puncanya. Hari ini kita nak mengetahui apakah sumber ilmu yang paling tepat, yang paling lengkap, yang paling menyeluruh, ya, untuk kita jadikan rojokan di dalam hidup kita. Itulah Al-Quran insya Allah. Jadi ada cikgu kah ini? Cikgu ready cikgu? I love you cikgu. Sayang cikgu. Dia tolong ha, menyempurnakan ha, kita punya proses keilmuan. Itu cikgu pun dapat pahala tu. Setiap kalimah dia baca tu, cemburulah kat dia. Orang lain kena cemburu kat cikgu. Cikgu Rafi'ah. Ha, Rafi'ah yang sentiasa diangkat martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah cikgu ya.
Okey, silakan cikgu. Hilang ke bawah saya. Sumber ilmu terunggul. Al-Quran merupakan sumber ilmu terunggul di alam ini. Kerana ia merupakan wahyu dari Yang Maha Bijaksana yang merangkumi segala jenis ilmu. Ia dicipta oleh Allah SWT lalu diturunkan dari Loh Mahfuz ke Baitul Bisa. Ditandik dunia pada malam Al-Qadar. Wahyu ialah kata-kata di kalam Allah SWT yang merupakan risalah, message, petunjuk atau perintah yang disampaikan kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur melalui perantaraan Jibril dalam tempoh 23 tahun. Penurunan wahyu Al-Quran berdasarkan kepada waktu, tempat, keadaan dan peristiwa yang tertentu. Okey. Nah, jadi sekarang ni kita akan bincangkan tentang suatu kitab yang teragung di alam ini. Jadi, bila dikatakan ini kitab yang teragung, maka segala kehebatan ada pada Al-Quran. Hebat dari segi isi kandungannya. Tidak ada satu masalah pun yang berlaku atas dunia ni yang tidak diselesaikan oleh Al-Quran. Bermula dari kita belum dilahirkan, Al-Quran sudah memberi petunjuk bagaimana seseorang itu ingin mendapat keturunan yang baik. Jadi maknanya daripada nak dapat anak yang baik itu Al-Quran dah tunjuk. Carilah pasangan yang baik. Kalau kita nak hasil pokok kita tu hasil yang baik, janganlah ambil benih ikut dan je. Jumpa tepi jalan, balik tanam. Keluar rambutan masam. Pasal apa? Ambil benih tepi jalan tidak dipilih betul-betul. Sebab itu panduan untuk dapat pasangan yang baik supaya kita tidak menyesal. Ramai orang menyesal tau. Pasal dia jumpa pasangan di tepi jalan. Dia jumpa pasangan di apa? TikTok. Pakcik Google. Ya, bukan Pakcik Mansor. Pakcik Google penasihat dia. Mencari pasangan. Maka berjumpalah buku dengan ruas. Akhirnya, inilah. Jadilah perceraian terlalu tinggi dia punya peratus. Sedangkan yang berkahwin tu suka sama suka. Tapi suka tidak berdasarkan panduan daripada Al-Quran. Jadi sebab itu sebelum kita dilahirkan tu Allah dah bagi panduan untuk mak dan bapa kita yang akan melahirkan kita. Saya percayalah yang ada dalam majlis ni, yang ada dalam taman syurga ni, mak bapak yang cerdik lah. Telah memilih pasangannya, pasangan yang soleh solehah, maka lahirlah hadirat sekalian yang pada hemat saya tak datang orang tak soleh di sini. Orang tak soleh dia lebih suka duduk di rumah, nak berehat-rehat, relax-relax di rumah. Makan-makan, tengok-tengok. Tengok apa tak tahulah. Tengok TV ke, tengok drama ke, tengok apa. Dia tak datang sini. Sebab datang sini, tidak ada yang menggembirakan. Semua dah cerita mati, cerita syurga, neraka, syurga tu senang juga lah. Saya baru ni saya tengok TikTok, dia buat satu kuliah khas tentang syurga. Ya Allah, punyalah cantik dia buat. Ada tak tengok? Ada kan? Cantiknya. Setiap sudut ada bunga yang mekar. Bunga di syurga, dia mekar. Dia tak layu sampai bila-bila. Dah mekar, dah lawa, dah cantik, dah berseri-seri. Dia ni bukan macam kita juga. Kita ni, kita di dunia ni makin lama makin kerepot. Makin
makin kedut, makin tak cantik lah. Ya? Ha, tapi kalau di syurga, kita ni pun makin sehari makin cantik, makin lawa, makin comel. Ya, makin handsome Pakcik Mansor. Don't worry. Ha, jadi itulah. Jadi bunga di syurga tu pun, Masya Allah. Pandai betul lah orang yang buat filem tu. Ha, cukup cantik. Tapi bila dia cerita tentang neraka, Ya Allah. Dia cerita lidah ahli neraka tu. Dia panjang gelak sampai atas tanah. Orang pijak-pijak. Ahli neraka lain, pijak-pijak lidah dia. Dah duk tarik lidah tu atas tanah. Ha, cantik tak kalau orang tu lidah duk berjela atas tanah? Rupanya sangat buruk, keadaannya sangat dahsyat, dan itu baru cerita lidah. Belum lagi cerita gigi dia macam mana. Belum lagi cerita kaki tangan muka dia macam mana. Belum lagi cerita bau dia macam mana. Pendek kata, pandai juga orang yang buat filem tu, sehingga kita rasa, Ya Allah, takutnya, takut sangat-sangat dengan gambaran yang ditunjuk tentang ahli neraka. Rupanya manusia ni kena, tu pun banyak yang tak sedar juga. Jadi dalam Al-Quran ni, cerita daripada A sampai Z. Kalau manusia daripada orang pertama, macam mana Allah buat, kemudian macam mana dia berkembang, dan macam mana dia reset bila semua dah kufur, engkar, tak mahu beriman, Allah reset balik. Matikan semua dalam banjir besar, yang tinggal yang beriman saja. Rupanya walaupun keturunan dia beriman, tinggal yang beriman atas kapal Nabi Nuh tu, tapi lahir keturunan lepas-lepas tu berjaya juga Cik Tan. Berjaya juga dia merosakkan anak Adam, kerana Allah ni maha baik. Maha baik, bukan takat orang baik-baik memohon sesuatu pada dia, dia perkenankan. Setan minta kat dia pun, dia bagi. Dahlah setan tu tak mau taat pada Allah. Tak mau tunduk pada Nabi Adam bagi penghormatan. Lepas tu kena halau ke bumi. Sebelum dia turun ke bumi tu, dia minta lagi pada Allah. Dalam keadaan buat maksiat tu pun, Allah bagi. Apa dia minta? La'uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dia kata, Ya Allah, Ya Tuhanku, panjangkanlah umur saya. Saya nak guna umur saya ni, nak sesatkan tiga kali. La tu, satu la tu satu taukid dah. Taukid tu maknanya pengukuhan, ya. Urwiyana tu, nun tu ada dua di situ. Dia ada sabdu kan? Dia ada sabdu, dia ada dua nun. Jadi ada tiga pengukuhan. Mesti. Saya sesatkan mereka itu semuanya. Siapa mereka itu? Anak cucu Nabi Adam. Illa, kecuali orang yang ikhlas. Siapa yang ikhlas? Orang yang hidupnya berpandukan Quran. Berpandukan silibus yang Allah Ta'ala hantar ke dunia ini untuk jadi panduan, untuk selamatkan kita daripada disesatkan oleh Cik Tan tadi. Jadi saya fikir dan saya yakin hadirat yang ada dalam majlis ini adalah orang-orang yang selamat dari godaan syaitan. Insya Allah, mudah-mudahan selama-lamanya. Sampai akhir hayat, insya Allah. Jadi sebab itu, Al-Quran ini kita jangan memada dengan pandai tajwid saja. Bagus. Kena baca betul. Tapi kalau takat pandai tajwid saja, duk baca betul tapi tak faham apa-apa, bolehkah kita nak amalkan? Tak boleh. Jangan redha diri ini diberi umur begitu lama, panjang, duk baca taranum saja.
punya sedaplah suara, tapi tak faham apa. Apa? Sebab itu saya katakan Al-Quran ni dia ada 5 tahap. Kita punya interaksi dengan Al-Quran ni ada 5 tahap. Ingat tak? Yang pertama baca dengan betul. Yang kedua faham dengan tepat. Yang ketiga amal dengan ikhlas. Yang keempat sibarkan seluas mungkin. Yang kelima perjuangkan tuntutan Al-Quran ini di medan perjuangan. Sekarang kita berada di medan perjuangan. Berusaha nak memaham Al-Quran. Segala buku-buku, kitab-kitab yang ditulis adalah sumber isinya ialah Al-Quran. Termasuklah buku yang saya tulis ni kerana Allah memberi perintah supaya setiap orang yang nak jadi Muslim ataupun Muslimah kena ada ilmu. Ilmu ni sangat-sangat penting. Dikatakan jalan highway yang terbesar untuk sampai ke syurga ialah ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang mengikut satu jalan untuk mencari ilmu, Allah permudahkan untuknya jalan ke syurga. Jadi sekarang kita sudah berada di tengah highway nak sampai ke syurga. Dan kita sedang melakukan suatu amalan yang paling tinggi nilainya di sisi Allah. Ya, paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mengkagumkan para malaikat. Sehingga memanggil malaikat dari seluruh alam berkumpul di majlis ilmu. Dan nama hadirat sekalian dah berkali-kali, beratus kali diisytiharkan di kalangan para malaikat di langit. Masya Allah. Bila kita sampai masa dijemput oleh Allah, ketika roh kita naik, malaikat kata lama dah aku tunggu. Roh si Fatimah ni. Fatimah, adakah orang nama Fatimah ni? Ada. Jadi hari ini kita berbanggalah. Kita berasa berbesar hatilah menyambut kedatangan roh Fatimah yang kita tunggu selama ni. Dia tunggu roh Pakcik Mansor. Pakcik Mansor. Pasal apa? Pakcik Mansor lah orang yang paling setia dengan majlis ilmu ni. Kita balik, dia tak balik juga. Kalau ada berapa sesi dia, berapa sesi juga Pakcik ya. InsyaAllah. Masya Allah. Nah itulah. Nah, jadi maknanya inilah Al-Quran. Kita jangan berpuas hati dengan belajar, baca saja yang betul. Kita kena belajar faham dengan tepat. Nah, saya setiap hari Rabu, saya buat kelas tadabur. Pukul 7 sampai pukul 8 pagi. Setiap hari Rabu. Sekarang sudah tadabur tentang orang Yahudi. Perangai Yahudi. Saya buat online. Online. Sampai ke Sabah pun nak ikut. Kalau hadirat nak ikut, saya tak tahu nanti. Tak tahu nak buat macam mana. Sebab saya buat link saya tak reti. Saya reti cakap je. Kalau hadirat nak ikut, kena tanya orang yang buat link macam mana. Kadang dia terhad juga kan. Dia punya jumlah tu kan. Kita buat Google. Bukan. Kita buat Zoom. Bukan Zoom. Bukan Zoom. Satu lagi. Yalah biasa je. Ha? Tak tahu lah. Apa nama? Tak tahu dia punya ni, dia punya link tu. Itulah. Supaya saya nak supaya kita bukan baca Quran, baca sedap saja tapi tak faham apa-apa. Kita kena faham. Yang paling perlu ialah yang kita baca dalam sembahyang. Itu kena faham. Dah faham dah kot yang tu. Kita baca Al-Fatihah tu dah faham. Kemudian ayat-ayat yang kita baca lepas Fatihah tu pun kita cubalah faham dari semasa ke semasa insya Allah.
Okey, jadi di dalam paragraf pertama tu diceritakan apa itu Al-Quran, bila turun dan sebagainya lah. Nah, seterusnya cikgu. Apakah Al-Quran diturunkan? Tujuan sebenar Al-Quran diturunkan tidak lagi kecuali untuk menjadi panduan utama kepada manusia dalam melayani proses kehidupan beragama di dunia. Sesungguhnya, setiap orang yang mengakui dirinya beriman terhadap Allah SWT tidak mestinya mampu menilai dan memahami tujuan Al-Quran diturunkan kepada mereka untuk diaplikasi dan diamalkan isi kandungannya dengan berkesan dalam kehidupan mereka. Jika gagal berbuat demikian, maka Al-Quran hanya menjadi sebuah masyaf yang beli. Disimpan atau ayat-ayatnya hanya menjadi perhiasan dalam bingkai yang indah dan digantung di dalam rumah. Ya, itulah ya. Nah, jadi maknanya Al-Quran tu bukan sekat kita letak. La ni ada Yasin, satu Yasin tu dalam satu bingkai diletak di satu dinding. Masya Allah. Saya pergi Brunei, dia buat rumah baru. Rumah dia tu macam istana, sebesar-besar daripada atas tu ke bawah. Dia tulis apa? Hadha min fadli Rabbi. Ini ada anugerah dari Tuhanku. Dia bersyukurlah sebab dia dianugerahkan kekuatan, kekayaan sampai boleh buat rumah sebesar itu. Ha, jadi dia tulis sebesar-besar tulisan daripada shilling sampai ke bawah. Ha, cantik. Tapi janganlah bersenang hati dengan tulisan itu saja. Bila kita nak ini anugerah Tuhan, maka maknanya kita cubalah menjadikan anugerah Tuhan itu kita hidupkan dalam setiap hari kita. Kita bangun tidur sampai masuk tidur berpandukan Al-Quran. Sebenarnya tak payah nak berpandukan Quran ni. Tak mesti sampai 30 juzuk kita faham baru kita boleh berpandu Al-Quran. Sebab itu adakah saya sebut dulu? Kita ada 3 cara panduan untuk kita jadikan Al-Quran ini kita punya cara hidup, way of life. Yang pertama, cara ringkas, paling ringkas. Yang kedua, cara sederhana. Sederhanalah. Yang ketiga, cara yang detail. Dengan diperincikan bagaimana kita menghayati Al-Quran. Itu pun taklah terlalu panjang. Sehingga kita penat dan letih tak mampu melakukannya. Cara yang ringkas, qul amantu billah summa istaqim. Wa idza qaba innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Katakanlah Tuhanku Allah, lepas tu istiqamah dalam mengimani rukun-rukun iman. Jangan hari ini percaya, esok tak percaya. Lusa percaya, tulat tak percaya. Tetap istiqamah dalam kita meyakini rukun-rukun iman sehingga kepercayaan itu melahirkan tindakan yang sewajarnya dengan apa yang kita percaya. Kita percaya Allah pencipta kita, menjadikan kita, menyediakan segala keperluan kita. Maka kita yakin, kita beriman pada Allah. Bila beriman pada Allah, kita jadi orang yang taat kepada suruhan, tinggal segala larangan, redha di atas segala yang ditakdirkan. Itu maknanya hasil daripada percaya. Percaya pada al-iman billah. Yang kedua, iman pada malaikat. Apa makna iman pada malaikat? Kita yakin bahawasanya Allah ada satu golongan makhluk dia yang sangat-sangat ramai. Ya, makhluk halus Allah ni ada 99%. Makhluk halus. Makhluk kasar yang macam kita ni ada 1% saja. Jadi apa makna kita percaya kepada makhluk halus yang 99% ni?
dia terbahagi dua makhluk halus ni. Ada yang baik, ada yang jahat. Siapa yang baik? Malaikat. Siapa yang jahat? Syaitan. Syaitan. Tapi syaitan heran tau. Depa jadikan aku musuh. Tapi depa duk ikut apa yang ku suruh. Dia cakap Kedah. Jadi siapa heran? Sepatutnya bila kita jadikan syaitan tu musuh, kita tolaklah segala apa yang dia ajar. Tetapi banyak yang mengikut dia, itulah. Itu mana bila kita percaya kepada malaikat, disuruh kita kaji siapa malaikat, apa kerja malaikat, dan bagaimana kita meniru akhlak malaikat. Barulah percaya pada malaikat. Percaya malaikat tapi perangai macam syaitan. Apa maknanya percaya? Jadi istiqamah tu suruh kita betul-betul meyakini, betul-betul menyamakan antara perbuatan kita dengan tuntutan kepercayaan kita tadi. Percaya pada Al-Quran, kaji Quran, ikut apa yang Quran suruh, tinggal apa yang Quran larang. Percaya pada Nabi, jadikan Nabi contoh uswah hasanah. Yang mana Nabi itu sangat-sangat sayang kat kita. Sangat-sangat cinta pada kita. Sampai Nabi sanggup pikul kesusahan sakaratul maut tu biar dia seorang tanggung. Tak payah kita tanggung. Begitu punya kesanggupan Nabi. Sebab itu bila kita baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Faham tak? Faham ayat tu faham? Telah datang pada kamu rasul dari jenis kamu. Allah tak hantar rasul tu daripada jenis malaikat. Sebab kalau malaikat kata, kamu kena ikut aku. Malaikat tak makan. Kita pun tak boleh makan. Kau tak makan, apa jawabnya? Inna lillah lah. Jadi sebab itu, Allah tak hantar rasul dari kalangan malaikat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dari golongan kamu, wahai manusia. Supaya kamu senang tengok contoh. Bagaimana Rasul makan, bagaimana Rasul bergaul, bagaimana Rasul jadi sebagai seorang suami yang baik, jadi sebagai pemimpin yang baik, jadi sebagai jiran yang baik, jadi sebagai peniaga yang baik, jadi sebagai macam-macam. Semuanya yang lahir daripada Rasulullah tu segala-galanya baik belaka. Sebab itu Allah tak puji Rasul kerana kuat semayang. Tapi Allah puji Rasul kerana berakhlak mulia. Itu makna percaya pada Rasul. Itulah. Jadi kita istiqamah dengan keyakinan kita kepada 6 rukun iman tadi. Percaya pada hari kiamat. Bersiap sedialah untuk membawa bekalan untuk digunakan di hari akhirat. Itu makna percaya. Tapi kalau duduk berlangut, tengok TV 24 jam, semayang tak tahu ke mana, apa tak tahu ke mana, tapi percaya pada hari kiamat, tak ada mana lah. Itu baru rukun iman. Istiqamah juga dengan rukun Islam. Daripada mengucap syahadahnya, sampailah kepada apa? Haji kan? Yang akhir sekali haji. Percaya pada qada qadar. Sebab itu dia tak gelabah. Bagaimana keadaan yang Allah takdirkan, dia boleh terima dengan redha, dengan senyum. Orang beriman ni dia boleh senyum dalam semua keadaan. Kalau dapat benda yang baik, dia senyum syukur. Kalau dia buat benda yang tidak baik, dia senyum sabar. Kerana dia tahu sabar itu pahalanya sangat istimewa. Jadi sebab itu, betulnya kita menjadi orang beriman. Dalam semua keadaan, kita beruntung. Kalau kita tahulah. Kalau kita tak tahu, kita rugi sentiasa. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilu shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, itu baru nak hayati tuntutan Al-Quran dengan cara sepatah saja. Saya beriman,
istiqamah. Yang kedua, dengan cara pendek. Yang cara sederhana, tadi yang pendek. Cara sederhana, hayatilah wal asri. Wal asri, berapa ayat? Ha? Wal as, innal insana lafi khus. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Nah, itu satu ayat tu. Ha? Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisar. Kata Imam Syafi'i, kalaulah Allah Ta'ala turun satu surah ni je, sudah cukup lah untuk menjadi panduan hidup untuk kita mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tak payah. Nah, sampai 6,000 ayat lebih tu. Tapi kerana manusia ni, cita rasa dia berlainan, ada yang nak amal dengan wal asri, ada nak amal dengan istiqamu, istiqamah, ada nak amal dengan qad aflahal mu'minun. Nah, ini hak detail. Al-mu'minun ayat 1 sampai 11. Ini tuntutan panduan yang terperinci bagaimana nak mencapai syurga Firdaus. Apa dah? Apa dah? Qad aflahal mu'minun. Telah berjayalah orang yang beriman. Apa tu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khashi' dalam sembahyang. Yang ketiga, yang ketiga. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang ketiga. Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Tak suka buat benda yang sia-sia. Kemudian orang yang walladzina hum li zakati fa'ilun. Yang tunai zakat. Waladzinahum lifurujin hafizun. Orang yang menjaga kehormatan diri. Illa ala azwajihim, kecuali untuk pasangan yang sah. Faman ibtagha wara adzalika faulaika humul adun. Siapa yang mencari selain daripada pasangan yang sah tadi, dia ada orang yang melampau. Ya, isteri yang sah ada, dia cari yang haram, itu melampau. Walladzina li amanatin wa adhim ra'un. Orang yang sentiasa jaga amanah dan tunai janji. Sentiasa jaga. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Orang yang sentiasa menjaga sembahyang dia. Dia bukan takat tunai sembahyang, tapi dia jaga sembahyang tu supaya sembahyang yang terbaik, tercantik untuk dia persembahkan pada Allah. Lepas tu, ulaika humul warithun. Orang yang ada sembilan sifat ni, orang ini menjadi pewaris. Bila kita dapat harta warisan, kena beli ke dapat free? Apa yang kita diwarisi? Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka ini pewaris yang akan mewarisi syurga Firdaus, bukan untuk 100 tahun, bukan untuk 1000 tahun, untuk khalidun, kekal untuk selama-lamanya. Nah, ini yang detail. Jadi nak yang sepatah pun ada, yang sederhana pun ada, wal asri, dan kalau nak yang detail pun ada. Bukan banyak, 11 ayatnya. 11 ayat ni kalau boleh kita faham dan hayati betul-betul, tempat kita syurga Firdaus. Nah, itulah hadirat yang dikasihi sekalian. Hebatnya Al-Quran. Itu. Jadi boleh pilih. Nak pilih ayat mana, surah mana, modul mana. Dia ada modul. Kalau Al-Mu'minun ni, ayat 1 sampai 11, itu modul sifat ahli syurga Firdaus. Wal asri, modul sifat orang yang beruntung. Orang yang tak rugi hidupnya. Lepas tu ayat 30 dalam surah Fusilat. Ini modul untuk orang yang didatangi
sentiasa oleh malaikat rahmat, dan malaikat rahmat sentiasa menjaga dia sejak dunia sampai ke akhirat. Nah, ini modul-modul. Yang boleh kita pilih mana kita nak. Bacalah. Daripada, tapi yang kena faham lah. Kena faham. Nah, itulah yang dikatakan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini ialah kalau budak sekolah dia kata silibus. Silibus untuk dia lulus periksa. Jadi Quran ni silibus untuk kita mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Insya Allah. Okey. Mengapakah Al-Quran perlu dibaca? Al-Quran yang membentuk sebuah manhaj dan panduan hidup yang tertutup dengan sempurna secara umumnya diturunkan kepada tiga peringkat utama manusia, iaitu individu, masyarakat dan umat. Hal ini bertujuan untuk satu, memperbaiki individu dari aspek agama, jiwa, harta, nasab, jadi keturunan, juga akal yang disebut sebagai makafid syariah. Yang kedua, memperbaiki keadaan dan kehidupan manusia, bermasyarakat dari aspek kekeluargaan, harta benda, hubungan silaturahim, perbaduan dan kesatuan dan sebagainya. Yang ketiga, memperbaiki umat dari aspek syariat, politik, sistem kehakiman dan undang-undang kenegaraan, kesejahteraan dan keamanan umat dan sebagainya. Itulah lengkapnya Al-Quran. Pertama, dia nak bagi panduan sebagai individu. Sebab itu, kita ni diberi panduan di peringkat kita tak boleh memimpin diri kita, diberi tanggungjawab pada kedua ibu bapa kita. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap kelahiran dilahirkan suci bersih. Tak kira lah dilahirkan oleh ibu bapa Islam ke tak Islam ke, baby itu suci bersih. Maka Allah pertanggungjawabkan. Fa'abawahu. Maka kedua ibu bapaknya lah. Yuhawidanihi. Meyahudikan dia. Atau yunasiranihi. Ataupun menasranikan kan dia. Atau yumajisanihi. Ataupun memajusikan dia. Apa maksud majusi? Sembah api. Sembah api. Nasrani. Sembah 3 in 1 kan? Yahudi sembah apa Yahudi ya? Dia sembah apa nama, bukan Allah juga ya. Dia sembah nabi dia tu, dia kata Tuhan. Si Yahudi ni. Dan dia putar belik segala kitab Taurat dia sehingga menjadi kitab yang dia buat. Bukan Allah buat. Nah, jadi maknanya yang belum boleh berfikir untuk menjaga diri dipertanggungjawab kepada penjaga dia. Sampai bila? Sampai dia balik. Sebab itu anak-anak orang kafir yang meninggal sebelum balik, insyaAllah dia akan masuk syurga. Bertuahlah. Kalau dia dah balik, dipertanggungjawabkan atas dirinya sendiri untuk berfikir. Untuk mencari kebenaran. Ya? Jadi peringkat individu ni cukup lengkap. Cukup lengkap. Sebelum dia boleh berfikir, tanggungjawab ibu bapa. Bila boleh berfikir, dia diberi panduan untuk bagaimana dia menjalani hidup. Bila sampai masa, bagaimana dia mencari pasangan hidup. Apabila dah berpasangan, bagaimana dia meneruskan rumah tangga dia, bagaimana dia mengurus harta dia, bagaimana dia mengurus kehidupan dia, dan itu di peringkat individu. Kemudian di peringkat masyarakat pula, bagaimana berjiran, bagaimana berjual beli, bagaimana beranak menantu, bagaimana, semua cukup tepat dan lengkap panduan hidup. Dan Allah turun pula, bukan turun 30 juzuk sekaligus sampai letih kita, tak 23 tahun sikit dan diturunkan tu pula
secara apa yang diperlukan masa tu. Bila masa tu berlaku kecurian, turun ayat tentang hukum mencuri. Nah, hukum bagaimana nak hadapi orang yang mencuri kerana lapar ataupun mencuri kerana hobi. Kemudian bila berlaku perzinaan, turun ayat tentang zina. Bila berlaku jual beli tak betul, suka tak betul, turun pula ayat tentang bagaimana menyempurnakan sukatan, melengkapkan timbangan dan sebagainya. Jadi maknanya cukup lengkap apa yang diperlukan oleh masyarakat, diberi panduan oleh Al-Quran. Begitu juga bila sampai di peringkat yang lebih luas, bernegara. Bagaimana dunia ini nak dimakmurkan sehingga setiap penghuni dunia ini merasa bahagia. Jadi sebab itu kita sekarang ni sedang menghadapi zaman yang paling menyakitkan kita. Dibantai orang Islam di mana? Di mana-mana. Sangat menakutkan. Hari ini kita akan hantar 5,000 ke Palestin. Dari kita akan terus hantar kepada pejuang. Sebelum ni kita hantar kepada orang awam yang menderita, dihalau, dibom dan macam-macam. Tapi hari ini kita akan hantar kepada orang yang sedang berjuang, pada pejuang-pejuang, insyaAllah. Dan Salimah tidak pernah berhenti daripada terus berusaha. Kita tak cukup dengan kunut nazilah. Kunut nazilah tak cukup. Kita kena berusaha membantu mereka. Sebab itu pada masa mereka dipam air masuk dalam terowong, pada masa itu sangat kritikal. Sebab itu seorang ustazah, nama dia Nur Diana. Dia ni orang nombor dua di Ilim Sabah. Dia dapat tahu daripada sahabat dia, yang berada dalam terowong tu, dalam masa sehari dua ni, kami sedang dia dapat tahu awal dah mereka akan pam air masuk dalam terowong tu. Jadi dia orang ni dapat tahu dia nak beli pam untuk nak keluarkan air tu. Dia nak dalam masa yang singkat nak 30,000. Ustazah Nodia ni duduk atas kapal terbang. Macam mana? Atas, saya cerita dah kot dia. Dah cerita dah? Belum. Jadi dalam kapal terbang, dia nak cari duit di mana? Dia hubungi kawan-kawan dia. Atas kapal terbang. Dia WhatsApp. Dia turun sampai airport, dia sudah dapat 30,000. Ini. Jadi ni kita nak hantar ni yang 5,000 ni melalui dia lah. Melalui dia sebab dia berhubung terus dengan apa nama dia panggil prajurit-prajurit yang pejuang-pejuang tu. Saya pagi malam tadi kot saya terbaca satu orang wartawan dia syorkan supaya orang Yahudi ni cukup-cukuplah untuk menjadi penyamun. Dikatakan anjing gila. Yahudi apa Amerika memelihara anjing gila. Dia tu cukup-cukuplah. Terimalah realiti, kamu pergilah. Ke tempat-tempat negeri-negeri yang duduk sokong kamu tu. Pergilah ke Jerman, pergilah ke Perancis, duduklah bahagia sana. Tak usah duduk bobot dengan orang plastik. Itu negara dia orang. Panjang. Dia tulis dalam bahasa Inggeris. Saya tak reti Inggeris pun saya boleh faham. Hadirat lagi dah pandai. Itulah. Itu seruan orang yang menerima kenyataan membaca sejarah. Bagaimana? Dia kata Palestin tu negeri yang dijanjikan. Betul. Allah suruh dia masuk ke Palestin zaman Nabi Musa. Tapi dia tak mau masuk. Izhab anta wa rabbuka faqatila inna nahnu qa'idun. Kamu wahai Nabi Musa tu, dia kata kamu-kamu aja pergilah dengan Tuhan kamu. Tuhan pun dia kata Tuhan Nabi Musa, bukan Tuhan dia. Punya tak
tak ada adabnya Yahudi ni. Kamu dan Tuhan kamu pergi melawan orang yang ada dalam Palestin tu. Kami tunggu sini. Bila menang pun kami masuk. Akhirnya, akibat itu 40 tahun dia sesat, tak cari jalan keluar. Nah inilah. Allah ajar cukup-cukup Yahudi ni. Tapi tak apa, tak terajar juga. Itulah. Jadi dalam Al-Quran itu ada tiga. Satu panduan untuk individu. Yang kedua panduan untuk masyarakat. Yang ketiga panduan untuk bernegara. Bernegara ni sepatutnya seluruh dunia ni di bawah suatu khalifah. Sebagaimana zaman dulu. Tak ada negeri-negeri-negeri. Satu khalifah. Tapi ini pun kerja Yahudi juga ni. Yahudi lah yang memporak-perandakan menjadikan negeri ni, negeri ni, negeri ni supaya dia lemahkan orang Islam. Nah, bila kita berpecah-pecah, kita jadilah lemah. Wal-iyadzubillah. Jadi itulah. Jadi itulah yang dikatakan suatu panduan hidup yang terlalu lengkap. Nah, maka wajarlah. Al-Quran menjadi sumber utama kehidupan dan bacaan seorang Muslim yang beriman untuk membantu sepanjang kehidupannya di dunia di atas landasan yang benar seperti yang digariskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Dan diperjelaskan seterusnya oleh Rasulullah SAW agar itu selamat di akhirat kelak dan layak memenuhi syurga Allah SWT yang abadi. Oleh yang demikian, Al-Quran perlu dibaca dan dipahami bagi membolehkan setiap individu menghidupkan nilai-nilai Al-Quran dalam jiwa dan diri masing-masing dan mengamalkannya dengan lebih sempurna. Ya. Jadi maknanya, kita ni kalau boleh, kita disiplinkan diri. Disiplinkan diri, kita buat satu hari kita nak disiplin nak faham berapa ayat. Paling-paling korang satu hari berapa? Satu ayat. Dah hidup berapa hari dah ni? Berapa hari dah cikgu hidup? Kalau setahun ada 365 hari. Dah berapa tahun dah hidup? Ayat kita ada 6,000 je. Nak dapat 6,000 berapa tahun ya? Mana cikgu matematik? Nak dapat 6,600 ni berapa ribu, berapa tahun? Ada cikgu matematik sini? Jadi itulah. Jadi tak apalah. Yang lepas-lepas tu, kita tidak disiplinkan diri kita. Maka start daripada hari ini, disiplinkan diri. Tak payahlah saya duk ajar satu-satu. Sebab sekarang ni, tepuk dada tanya, selera. Tanya selera, jawabnya berani gam. Jangan. Tepuk dada, tanya hati kecil. Aku nak tadabur Quran ni nak guna bahasa apa? Oh, aku ni lebih mudah guna bahasa Inggeris. Ada kawan-kawan saya, kalau ajak dia sebut nombor telefon dalam bahasa Melayu, gagak. Kalau sebut dalam bahasa Inggeris, laju. Tak apa. Cari terjemahan dalam bahasa Inggeris. Ada yang bahasa Jawa, ada bahasa Jepun, ada. Quran ni merupakan kitab yang paling banyak terjemahan dalam beratus-ratus bahasa. Jadi start daripada hari ni, balik buat disiplin diri. Mulalah dengan ayat yang kita ingat dulu. Baca. Kalau tidak, tak ada makna. Tak ada makna kita berpandukan Al-Quran dalam hidup kita. Sebab kita tak faham macam burung ketitir kita orang Kelantan. Burung ketitir. Dia nak suruh orang datang, suruh dia hambat balik. Pergi balik, pergi balik, pergi balik. Padahal dia kata, selamat datang. Sebab apa? Sebab dia tak faham. Ya, itulah. Jadi, sampai di situ kita dah pukul. Tinggal 5 minit lagi. 5 minit lagi kita sampai mana ni? Bolehlah kita baca sikit lagi cikgu.
kandungan Al-Quran. Al-Quran merupakan satu anugerah tidak ternilai dan cukup berharga bagi umat Islam. Dengan adanya Al-Quran, manusia tidak akan tersesat dalam menjalani kehidupan di dunia. Ia mengandungi lautan ilmu yang cukup luas dan panduan terlengkap bagi manusia menuju akhirat yang kekal abadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Ini ayat mana nih? Ayat surah Kahfi. Ayat surah Kahfi. Ayat akhir kan? Ayat akhir surah surah Kahfi ya. Katakanlah wahai Muhammad. Ayat 18 109 ha. Dia 110 ya. Ha, dia ayat yang sebelum akhirlah. Yang sebelum akhir. Katakanlah ha, kalaulah semua lautan menjadi tinta untuk menulis kalimah-kalimah Allah. Tinta ni kalau kita zaman dulu pakai dakwat. Botol dakwat tu kecil je. Berapa hari habis? Kita tulis dengan dakwat sebanyak sekecil botol tu. Setahun tak habis kan? Ya, celuk tulis, celuk tulis. Tapi untuk nak tulis kalimah Allah, nak tulis nikmat Allah, nak tulis makhluk Allah, jumlah makhluk Allah dalam dunia ni, saya tadi on the way nak datang, di kiri kanan saya tengok pokok-pokok subur. Sampai satu tempat tu dia buat bulat-bulat. Dia punya cantik, dia punya pokok tu. Ya Allah, saya kata. Ha? Jadi, kalaulah dikatakan jumlah daun-daunan atas muka bumi ni pun ada banyak mana bilangan agaknya. Ada berapa jenis agaknya. Ada berapa hikmah yang ada dalam setiap daun-daun tu. Ada daun boleh hilang batuk. Ada daun untuk segar dan serai wangi. Daun serai wangi untuk nak menyegarkan. Ada daun untuk tomeh. Tomeh kari. Daun kari. Itu yang kita tahu. Ya Allah, betapa hebatnya ciptaan Allah. Sebab itu dikatakan, kalaulah dosa kamu sebanyak daun-daun di hutan. Dosa pergi hutan, hak keliling kita pun tak larat nak bilang dah. Dan sebanyak pasir di pantai. Ha? Rahmat Allah, keampunan Allah jauh lebih banyak, lebih hebat daripada itu. Jadi sebab itu, jangan takut kerana kita tersalah buat dosa. Kerana kita terlanjur zaman muda. Jangan takut. Yang takut, kita tidak ada kesedaran, kita terus dengan dosa itu, ataupun kita tidak membuat pembaikan diri. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga kaum itu, orang itu sendiri mengubah nasibnya. Kalau dulu dia free hair, kalau dulu dia semayang culas, kalau semayang pun dekat-dekat nak jamak antara Zuhur dengan Asar. Dekat-dekat nak habis Zuhur baru ambil wuduk, semayang Asar, lepas tu 5 minit azan sembahyang Zuhur, lepas tu 5 minit azan, sembahyang Asar. Oh, nak jimat. Nak jimat apa? Make up. Jadi so itu kita ubahlah. Jadilah orang yang sembahyang awal waktu. Jadilah orang ambil wuduk sebelum azan kalau boleh. Jadi maknanya kita kena pertingkatkan kita punya bagaimana kita respon terhadap tuntutan Al-Quran. Kita pertingkatkan. Jadi itulah. Sebab apa? Allah itu maha baik, maha mulia, maha pemurah, maha penyayang.
Cuba tengok ayat-ayat Quran. Kau ada cerita tentang kesilapan, kesalahan, kedegilan, kemaksiatan. Tapi di akhir ayat tu, innallaha ghafurur rahim. Walau kamu jahat macam mana pun, bertaubatlah. Karena Allah itu maha pengampun. Maha apa? Penyayang. Itulah yang ayat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sesungguhnya telah datang pada kamu rasul yang keturunannya daripada diri kamu, serupa dengan kamu, manusia juga. Harisun alaikum. Sangat, apa, harisun ni sangat tamak. Supaya kamu ni, harisun alaikum wabil mu'minin ra'uf rahim. Haris ni sangat-sangat, sangat-sangat berhajat supaya kamu ni baik, kamu ni selamat, kamu ni bahagia, sangat-sangat disukai, dirindui, ditamai oleh Rasul. Bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang mukmin sangat baik Rasul ni. Sangat penyayang. Fa in tawallau faqul hasbiyallah. Tapi dalam keadaan kamu baik macam tu pun, kalau mereka berpaling tadah, tak mau ikut ajaran yang kamu bawa, sedangkan kamu sangat-sangat sangat-sangat rindu, sangat-sangat berhajat supaya kamu tu termasuk orang yang baik, orang yang mendapat kebahagiaan. Jadi kalau mereka tak mau juga, faqul hasbiyallah, katakanlah wahai Muhammad, cukuplah aku dengan Allah. Aku tak perlu kepada kamu kalau kamu tak mau mengikut ajaran yang aku bawa. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu, tiada Tuhan yang disembah. Alaihi tawakkaltu, kepadanya lah aku menyerah diri, bertawakal. Lepas tu, wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah Tuhan yang menjadi Tuhan, yang mempunyai arasy yang sangat agung, sangat besar. Jadi maknanya begitu sekali. Rasul sangat-sangat, sangat-sangat sedih kalau kita susah. Sangat rindu untuk kita menjadi orang yang bahagia. Tapi kalau kita tak mau, Allah kata kamu tak boleh paksa. Innaka la tahdi man ahbab. Engkau tak boleh beri petunjuk, tak boleh bimbing, walaupun pada orang yang kamu kasih, kamu sayang. Walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah lah yang akan memberi petunjuk kepada mereka yang dia sayang. Kita dapat petunjuk tak? Dapat petunjuk. Tanda apa? Allah sayang. Oleh itu, jaga baik-baik. Jagalah baik-baik petunjuk ini. Suburkanlah ilmu untuk kita memahami bagaimana berharganya petunjuk yang Allah beri pada kita ini. Jadi sebab itu, hadirat sekalian, saya katakan, inilah insan-insan kesayangan Allah. Insan-insan pilihan Allah. Kerana Allah sayang pada anda lah. Allah jemput kita semua berada di taman syurganya ini. Kita dijemput sedang melalui highway Allah ke syurga ini. Jadi itulah. Jadi kita sampai ayat ni lah. Sampai ayat ni insyaAllah kita akan sambung lagi sebab kita tak sempat habis hari ni. Sebab kita nak hadamkan betul-betul. Supaya kita betul-betul faham Quran ini adalah kitab teragung di alam ini. Sejak Nabi Adam sampai hari kiamat, Quran ini mukjizat teragung. Kenapa jadi mukjizat teragung? Karena Quran ini isinya mencabar ilmu yang berkembang pesat di akhir zaman. Kalau dulu ilmu tentang seher Allah turun. Mukjizat untuk lawan seher. Tapi zaman Rasulullah berkembang ilmu sains teknologi. Maka Al-Quran adalah mencabar segala penemuan-penemuan baru yang dicipta oleh manusia. Al-Quran awal-awal lagi sudah mencerita dengan lebih tepat, dengan lebih detail lagi.
Sebab itu Al-Quran ini adalah merupakan mukjizat teragung. Kita tidak cukup dengan kita belajar membaca dengan betul sahaja. Sebab itu kemuliaan Quran ni walaupun sehelai sekeping kecil Al-Quran itu kita jumpa dia tercampak di mana-mana. Bolehkah kita biar begitu? Kita kena ambil. Kena ambil, kena hormatkan dia. Kena pergi letak di tempat yang tidak dipijak oleh orang. Dibakar, abunya diletak di tempat yang baik, di tempat yang tidak begitu sekali. Sebab itu Quran yang kena banjir, sekarang ni musim banjir kan, yang kena banjir, bolehkah kita campak masuk dalam plastik hitam sekali dengan sampah? Tak boleh. Sebab itu Salimah Kedah, antara aktiviti dia ialah kumpul segala Quran-Quran yang sudah tidak boleh dibaca kerana banjir, kerana apa semua, dikumpul, diorang proses. Proses bakar dan himpun abu tu, dan abu tu diserah pada suatu pihak pula. Akan bawa. Entahlah dibawa ke mana. Ke laut ya. Dibawa ke laut dan dihanyutkan di sana. Sebab tidak ada orang yang akan memijak dia dan sebagainya. Tapi baru ni dalam TikTok juga. Seorang pemuda Arab. Dia ambil Quran tu, dia tunjuk Quran. Lepas tu dia letak dekat punggung dia. Lepas tu dia pijak-pijaknya Quran tu. Itu kalau dia buat tu dengan sengaja ataupun dengan tak sengaja pun, iman dia terjejas. Iman dia terjejas. Adakah dia masih dianggap beriman ataupun tidak? Sebab itu Quran ini la yamashu ilal mutahharun. Nak sentuh pun tak boleh kalau kita tidak suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Punya kemuliaan Al-Quran. Tak tahulah. Inilah yang paling. Bila jahil sebutir, kata orang Kelantan, bila jahil sebutir, itulah. Dia tak tahu beza antara Quran dengan surat khabar. Boleh dia buat macam tu. Dia dengan bangga pula tu, dia tunjuk ini Quran. Lepas tu dia letak kat punggung dia, lepas tu dia pijak-pijak dengan kasut dia. Ada pula orang ambil TikTok. Itulah. Jadi itulah. Jadi maknanya manusia ini untuk nak jadi manusia yang berkualiti, manusia yang mempunyai kemuliaan kemanusiaan, mesti ada ilmu yang membawa kepada iman, yang membawa kepada amal soleh, yang membawa kepada akhlak mulia. Kemuncaknya ialah akhlak mulia. Semayang hitam day pun kalau akhlak tak mulia, dia tak sampai kemuncak. Kemuncaknya ialah akhlak mulia. Itulah. Jadi terima kasih cikgu. Jadi kita berhenti takat ayat ni lah ya. InsyaAllah. Muka surat 33. Okey. Terima kasih banyak cikgu. Jadi kita berhenti setakat ni dulu. Kita akhiri dengan tasbih kafarah surah Wal Asri dan doa pendek. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Sadaqallahul azim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mengucap setinggi-tinggi terima kasih, bersyukur pada hari ini engkau takdirkan kami membaca tentang kitab yang sangat mulia, kitab yang membimbing kami ke arah mencapai kasih sayang kau, mencapai keridhaan kau, mencapai kebahagiaan di dunia ini dan seterusnya di akhirat nanti. Maka takdirkanlah untuk kami berusaha berinteraksi dengan Al-Quran ini sehingga kepada interaksi yang setinggi-tingginya. Kami dapat membacanya dengan betul, kami dapat memahaminya dengan tepat, kami dapat mengamalkan tuntutan
Al-Quran ini dengan ikhlas ikhlasnya, dan kami akan sibarkan ajarannya seluas mungkin. Seterusnya kami akan memperjuangkan tuntutan Al-Quran ini dengan jiwa dan raga kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah, untuk menggunakan setiap anugerah Engkau untuk menjunjung perintah Engkau, untuk mencari keridhaan Engkau, untuk mencari kasih sayang Engkau sejak di dunia ini sampai ke akhirat nanti. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husn ibadatik wal jihad fi sabilik bi amwalina wa anfusana, ya Rabb. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al muqarrabin. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkunna.